YouTube channel Ariande Family. Vlog kali ini kita akan membuat brownies coklatos. Ini bahannya, kita akan membuat brownies coklatos. Dimana bahan yang pertama yaitu kita gunakan ada coklatos bubuk 1 saset, kemudian ada 2 butir telur, ada 3 sendok tepung terigu, ada 1 sendok TBM atau SP, ada gula pasir 3 sendok makan, kemudian ada garam yaitu 1,5 sendok aja kita gunakan, kemudian ada minyak, atau boleh kalau teman-teman nggak mau pakai minyak boleh pakai mentega atau butter yang sudah dipanaskan kemudian dicairkan. Ini saya ambil yaitu 5 sendok makan. Semua bahan pertama ada coklatos, kita gunakan 1 saset aja ya. Kemudian ada 2 butir telur, kemudian ada gula pasir, TBM, tadi sudah cuci tangan ya bun, tepung terigu, garam halus. Ini akan kita mixer ya. Dengan speed tertinggi sampai dia halus ya. Seperti ini, tandanya sudah selesai ya bun ya. Maka kita akan campurkan minyak goreng 5 sendok ke dalam adonan. Ini ya, maka kita akan tuangkan ke dalam loyang. Terserah bunda mau loyang seperti apa. Ini saya pakai loyang tupperware aja yang putih. Kemudian diolesi sama butter supaya nggak lengket ya. Ini sudah saya olesi ya dengan butter tadi. Kemudian kita tuangkan adonan ke dalam loyang. Kan, kemudian kita ketuk-ketuk seperti ini supaya dia merata di dalam loyang. Kita akan masukkan ke dalam kukusan selama 25 menit. Ini ya, kukusannya sudah saya panaskan tadi. Sekarang dia sudah mendidih, kita langsung masukin aja browniesnya ke dalam kukusan dengan api sedang selama 25 menit. A few moments later. Nah, brownies coklatosnya sudah jadi. Ini ya, hasilnya sangat lembut ya. Tuh, teksturnya. Baiklah, terima kasih semuanya yang udah stay tune. Semoga suka ya, dan semoga berhasil. Selamat mencoba.